Polres Mamasa AKBP Arianto memantau secara langsung proses PSU di Desa Saluleang, Sulawesi Barat. Di bawah kepemimpinannya, Kapolres Mamasa juga menggelar patroli memantau proses pemungutan suara ulang di TPS 1 Desa Saluleang, Kecamatan Tabulahan. Bersama rombongan, Kapolres Mamasa menggunakan mobil dinas jenis pick-up untuk dapat memasuki daerah yang bermedan ekstrim seperti Desa Periangan sekitar 10 km sebelum Desa Tabulahan. Sementara jumlah personil yang ikut dalam patroli melibatkan 4 orang personil Brimob Polda Sulawesi Barat. Dari Sulawesi Barat, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.